bersungguh-sungguh. Mama enggak apa-apa. Mama enggak apa-apa, aku macam itu juga. Belajar bersungguh-sungguh. Masa tu SRP, CG rendah pelajaran. Aku belajar bersungguh-sungguh. Dia bagi motor je kat aku. Tapi alhamdulillah lah, mak ayah bagi motor. Tapi sama sekarang ni, belajar bersungguh-sungguh sampai ke universiti. Tahun pertama, tahun kedua, anaknya dia kata, "Papa, kata nak bagi hadiah yang mengejut, yang mengejutkan hati saya." Tak mengejut pun hadiah hamper, tak mengejut pun hadiah kedai makan, tak mengejut pun hadiah balon. Hari ni betul-betul mengejut untuk mereka. What? 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 Itu dia, betul-betul mengejut. Satu tingkah laku yang dibuat untuk papa dan mama, untuk anak kesayangannya di hujung sana. Hari-hari duk tanya, dia tak cakap, dia duk katalah ke anak tu, "Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah, jika ada masalah kereta cek dengkan ada, tanya saya apa saja jawapannya, pasti nyata bila-bila cek dengkan ada." Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Itulah kisah anak abang tu kan. Hari-hari popek-popek kan. Lepas tu belajar tahun pertama dapat CGPA 3 pointer. Aku kata aku nak 4 flat. Dia kata, "Abah, itu sakit kepala." Dia kata, abah kata, "Tak apa, kau belajar lagi." Tahun kedua pun kau kata result yang paling tinggi. Malam tak tidur tu, tak tidur malam sampai kuruh kering dia. Pasal apa? Dia cari ilmu. Si ilmu di dada. Dia mesti ilmu di dada. Ilmu yang orang kata untuk perlu masa hadapan kita. Ting-ting-ting-ting. Aku pun belajar juga. Tak makan. Aku makan sehari nasi lemak satu je. Aku lagi kuruh tau. Kuruh betul itu hari. Ting-ting-ting-ting. Bah, kita bersama dengan abah kita. Nama apa? Nama saya Azhar. Azhar lah. Tahir lah. Wow. Saya paling pelik, paling menarik. Itu yang lebih baik. Di mana satu kereta Pro 2 Asia dihadiahkan untuk adik Mira kita. Betul ke nama betul, adik? Betul, betul. Amira. Amira. Panggil Mira. Panggil Mira. Wow. Mira, Mira. Kalau tak bagi, dia panggil Mara, Mara. Papa janji kat dia, papa janji kat dia. Ting 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 ting. Abah, urusan dah selesai. Sebelum tu saya terima kasihlah abah beli kereta bersama Cik Dengkan ada untuk anak dia. Saya pun sebenarnya tak percaya. Lepas tu aku tengok Amira tu letak, aku tengok nama dia Mira, Amira. Eh, betul ke? Kenapa bagi anak? Umi ada. Umi kata memang aku dah menggoyang dada, menggoyang dengan abang. Apa aku kisah? Demi anak aku yang sulung saya rasa. Ya, yang sulung. Ya, yang sulung. Abang ni bagus. Ya, istimewa tu. Istimewa. Ha, anak yang sulung. Nak dapat dia lambang. Oh, nak dapat dia lambang? Nak lambang. Oh. Ha, so dia special sikit lah. Special sikit lah. Ha, jadi semua dia kat long lah. Oh, panggil kat long. Jadi cari contoh tau ladan lah. Alhamdulillah. Jadi contoh tau ladan. Ha. Aku nak jadi anak abah, boleh anak abah? Aku dah nak dia. Nak dapat kereta, dapat kereta. Jadi bagus-bagus je. Okey, itulah. Abah kenal saya daripada mana ni, Pak? Saya dapat tahu Cik Din Kader ni dulu dalam radio. Radio pertama. Radio bernama, kemudian juga dalam TV Hijrah katanya. TV Al Hijrah, TV untuk kereta. Dulu lah. Dulu. Dulu masa tu tak berminat lagi nak beli kereta kan. Kereta. Sebab kita masing-masing kereta ada sendiri. Jadi bila ada peluang nak beli kereta, ini first lah. Ini first. Kita terus lah kita datang sini. Cik Din kan ada kan. Cik Din ada. Titik-titik. Kalau macam tu, aku kata mama ada jeling aku, kenyik mata. Pandai mama kenyik mata. Nak duit tu daripada langit turun ke bumi. Berapa duit untuk mama kita dengan abahnya? Nampak macam satu rupanya. Kau tengok mama tu. Cik. Wow, dua rupanya. Wow. Kita bagi untuk abah kita. Ya, dan kita bagi untuk mama kita. Anak sekarang menggigil kat belakang. Tak dapat, dia kata. Menggigil tu. Tak apa. Dia nak juga. Buat je minyak. Buat minyak. Tak apa. Anak dia kata istimewa. Apa satu sekeping ni sekeping. Anak kita bagi istimewa. Bah, sini bah. Saya gelek ke apa nak gelek? Apa nak gelek ke saya gelek? Ya, daripada langit turun ke bumi. Berapa untuk adik Mira, adik kesayangan, adik lama nak dapat dia. Itu dia. Dondang sayang, dondang sayang. Lama nak dapat dia. Ini satu untuk adik. Malam ni kau gigit, jangan gigit jari, gigitlah KFC. Depan ni gigit burger, Burger King, Burger King. Burger Queen. Okey, kita nak tanya urusan yang dah selesai. Macam mana urusan bersama dengan Cik Din? Urusan, alhamdulillah. Masa mula-mula kami nak cari tu, memang kami datang terus ke sini lah. Alhamdulillah. Cik Din ada. Tapi kita niat asalnya, kita
kita ada dua je kita nak cari. Kereta Myvi second hand ataupun Azia lah. Azia sahaja. Memang kita rasa sesuai untuk student lah yang yang berulang alik daripada yang penting belajar betul-betul. Yang penting belajar betul-betul yang kita nak. Siap kau. Kunci aku dah duplikat satu kata aku nak lain kereta tu. Jadi kita dapat di sini kereta Azia yang bagus. Yang bagus. Ada test drive alhamdulillah. Terus jadilah. Terus jadi. Abang tak boleh tahan terus jadi. Malam-malam di peluknya mama terlupa. Anak dia datang nak peluk dia balik. Pasal apa? Dah dapat kereta baru. Oh, anak pun nak berpeluk macam jaring gol. Hari ini aku suka. Biasa nak bini, ayah pun dah nak kira. Rumah tangga semi di bawah pohon aku. Tai lala atas keli, tanah dalam mata. Okey, urusan yang agak selesai dengan Cik Din Kanada. So, pesanan dulu untuk mereka di luar sana untuk nak cari kereta bah, nak beli kereta, pesanan sikit bah. Pesanan ya. Bagi yang nak cari kereta sama ada kereta baru ataupun kereta second hand. Di sini Cik Din kan ada. Pilihan banyak. Dan urusan mudah. Mudah. Terbaiklah kita kata yang terbaik. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Ya, Cik Din kan ada. Mama mulut dia popek-popek ni untuk kaum hawa tu. Nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit mama. Okey, kalau ada apa-apa masalah mengenai kereta ke atau nak cari yang baru atau yang lama, sila datang ke sini. Cik Din kan ada. Ya, pilih dia. Pilih Cik Din kan ada. Ada masalah ada dia dah cakap dengan aku tak perlulah rasa gusar tak perlulah rasa susah bila ada masalah kereta Cik Din kan ada tanya saya apa saja jawapannya pasti nyata bila Cik Din kan ada ya itu dah Cik Din kan ada nombor kerama nombor mesti kau ingat nombor yang dia malam duk minat-minat 012-340-0034 sekali kak bang yeah kau ada rasa sangsi tentang kita boleh saja kamu pula problem saya untuk semua tak perlulah rasa gusar tak perlulah rasa susah bila ada masalah kereta Cik Din kan ada tanya saya apa saja jawapannya pasti nyata bila Cik Din kan ada mai sini akak-akak sayang abang-abang sayang Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.